Saya pernah belajar ilmu hikmah. Kalau ada jin dalam tubuh mau dikeluarkan, mandi di laut, menyelam, baca surat Al-Fatihah, baru naik, menyelam kembali, baru baca ayat kursi. Itu cara mengeluarkan jin dalam tubuh. Itu ruhnya tanpa pakai obat-obatan. Tapi pernah picuru. Apa ipaletu surat Al-Fatihah? Aja mau talago merenak timatu. Kemudian naik, menyelam kembali, baca ayat kursi, baru naik. Insyaallah. Ya pemelo Pak di sanga majamelo ya dia ya matuti Pak. Kalau ada pengaruhnya ke kita.